Pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Haloleo saat hari ulang tahun Bhayangkara di Polda Sultra berlangsung ricu Jumat siang. Mereka menuntut Polda Sultra menyelesaikan kasus penembakan mahasiswa dan tahanan Pores Muda yang meninggal dunia. Puluhan mahasiswa Universitas Haloleo Kendari berunjuk rasa di depan markas Polda Sultra saat hari ulang tahun ke-76 Bhayangkara Jumat siang. Unjuk rasa awalnya berlangsung damai, berubah menjadi ricu saat polisi memadamkan ban bekas yang dibakar massa. Akibatnya, salah seorang pengunjuk rasa terkena pukulan polisi. Tak sampai di situ, saling dorong antara pengunjuk rasa dan polisi juga terjadi saat massa memaksa masuk ke markas Polda Sultra untuk bertemu Kapolda. Puluhan mahasiswa Universitas Haloleo berunjuk rasa untuk mendesak Polda Sultra menuntaskan kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang hingga kini belum menemui titik terang. Seperti kasus meninggalnya dua mahasiswa Randi dan Yusuf, meninggalnya seorang tahanan di Polres Muna Amis Ando, hingga saat ini belum ada kejelasan. Ingin menyampaikan bahwa ini deretan-deretan PR-nya kepolisian, mulai dari kasus Yusuf yang sampai sekarang belum ada kejelasan, Amis Ando juga sampai sekarang belum ada kejelasan, berhasil sudah keluar hasil autopsinya. Nah, PR yang lainnya saya pikir teman-teman kepolisian juga mesti peka bahwa ketika ada teman-teman yang menyampaikan pendapat, stop tindakan-tindakan brutality, stop tindakan-tindakan represi. Karena tidak ada pejabat Polda Sultra yang menemui mereka, massa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews melaporkan.